Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada video kali ini. Okay, video kali ini apa yang aku nak buat adalah aku nak tukar seatbelt aku kepada warna biru ni. Produk ni aku dapat kat Shopee. Ada orang request dekat aku lepas ni buat video untuk tukar seatbelt ni lah. Dan aku tengok it's quite interesting. So aku belilah. So nanti link dia aku letak dekat description kalau korang mana berminat nak beli. Dan dia ada banyak colour. Colour merah ada, colour hijau ada, colour kuning ada, colour biru ice blue tu ada. So macam-macam colour. Okay, nanti aku letakkan link dia dekat video description. So harga dia murah je ni. Okay, kalau kau beli ni dia akan dapat sekali ni. So aku beli dua set. Dan satu set dia akan dapat ni sekali lah. Okay, dia akan dapat benang dengan stopper untuk clip seat belt kau tu yang warna hitam ni. Dan dia bagi benang sekali lah, satu roll ni. Aku tak tahu panjang. Ni aku beli 2 set. Okay, so dalam video ni aku akan buat bahagian depan dulu. Maksudnya aku akan buat bahagian penumpang belah depan dengan bahagian pemandu. Untuk seatbelt belah belakang, maybe aku akan buat akan datang. Untuk video ni aku buat bahagian depan dulu. Aku nak tengok macam mana dia punya result. Okay ke tak okay. Harga dia tak mahal ni. Harga dia dalam RM9 lebih kot satu roll ni. Dan dia kata cukup untuk satu seat belt. Untuk tukar satu seat belt. Okay, so aku beli dua lah. Ni untuk bahagian penumpang belah kiri, depan. Dan ni untuk pemandu. So aku pilih colour biru. So kena aku punya interior semua biru. Dengan lampu tu biru. So kena lah. Dan panjang dia katanya 3.5 meter kot. Macam itu. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita pasang. Okay guys, so pertama sekali kita kena buka dulu lah cover ni. Cover ujung ni, bawah ni kita kena buka dulu. Dengan sama juga yang depan tu, yang depan pun ada. Kalau kau tengok kat sini ada gap tu. So cover ni kena buka. Dan lepas tu kita buka cover tengah ni. Okay, dekat pillar B ni ada cover ni. So kita buka lah cover ni. Okay, cover ni kita kena buka. Dan lepas tu dia akan expose lah seat belt dekat dalam ni. Bagi aku buka sekejap, kita jumpa sekejap lagi. Okay, okay guys, so kita dah buka. Kita tengok, kita dah buka sini. Kita buka cover dia. So ni lah dia punya motor lah. Macam itulah, okay. Tempat simpan seat belt tu lah, tempat dia gulung tu. So lepas tu kita kena buka skru ni. Skru bawah ni dia pakai 17 punya soket ataupun spanner 17. Dan atas ni 10. Okay, ni 10. Spanner 10. So atas spanner 10, bawah spanner 17. So bagi aku buka sekejap, kita jumpa sekejap lagi. Okay guys, selepas dah buka skru ni, dia akan jadi macam ni lah. Dan lepas tu kita kena buka soket ni. Okay, nak buka soket ni dia ada satu klip hitam ni. Tadi aku dah terbuka kuat sangat, sebelah ni dia dah patah. Tapi tak apa, it's not a big deal. So nak buka dia macam mana? Buka dia kena congkil guna, korang ambil lah. Macam aku gunakan screwdriver lepeh macam ni. Dan macam klip tau. Jangan kuat sangat nanti dia terpatah. Hati-hati eh. Sekejap aku try guna tweezer. Okay, sebab dia tajam sikit. So kita guna test guna tweezer. Yeah, tu tercabut. Dia kena guna tweezer. So dia punya clip dia macam gini. Ini tujuan dia tak nak kasi terbuka lah kan. Sebab vibrate dengan kereta vibration. So dia tak nak soket ni terbuka. Tu saja clip ni. So clip ni ibarat macam lock dia lah. Lock untuk soket ni, supaya dia tak terbuka. So sebelah ni sepatutnya ada, sebelah kanan ni. Tapi dah patah kalau orang tengok. Aku tak jumpa dia punya bekas. Oh ni, bekas patah dia. So dia bekas patah dia macam kat sebelah tu. Macam gini kan. Tapi oleh kerana dah patah, it's okay. So dah terbuka macam gitu tadi. Warna hitam tu kita cabut je tu. So ni ada clip. Tapi ni clip untuk wire. Okay, untuk ikat wire dekat sini. So, kita just keluarkan. Dia just clip je sini. Macam tu, keluarkan macam tu. Ada clip macam gini. Kalau picit korang keluarkan lah. Dan beli picitnya tu. So yeah, ni hasil dia guys. Ni soket dia. Okay guys, so lepas tu apa yang korang perlu buat, korang tarik lah sampai dia keluar habis. Okay, so aku dah tarik ni sampai keluar habis ni. Okay, dah tarik sampai keluar habis. Dia ada satu dekat sini, dia ada lock.
So lock ni kita kena keluarkan dia, kita kena congkir, keluarkan. So dia akan masuk macam itulah. Okay, dia masuk belakang, dia akan lock yang tu. So nak buka dia, kita kena congkir. Kalau korang tak nampak, aku tak maaf sebab tempat ni agak sempit. Okay, macam itu. Okay, tak susah pun keluarkan dia. Jangan sampai terlepas eh. So macam ni nak keluarkan tu agak pelik sikit, sebab sambil aku nak tarik tu, sambil tu lah orang kata kena lepaskan sikit tali ni. Ini guys, so dia terkeluar macam gini. So dia ada bushing kat sini untuk kasi dia lock, gitu je lah. So korang kena ambil something yang boleh sandalkan dia supaya dia tak main balik macam gini kan. Masukkan dan biarkan dia macam gini supaya dia tak main balik. So nanti kita buka dulu, kita kat dalam kita ukur, tengok dia macam mana. So ni aku akan tetas balik, kemungkinan aku akan ikut sebiji macam gini. So aku cuba yang terbaik lah untuk ikut balik jahitan dia. Kita buka ni, keluarkan. Okay, plastik ni kita keluarkan kejap. Hati-hati eh, kalau terlepas. Okay, so masukkan balik dan kita keluarkan tali ni. So dah masuk situ, pusing, masuk balik sini. Okay, macam itulah cara dia. Okay, so kita dah boleh keluarkan tali ni. Kita buka bawah ni yang aku tak tahu guna apa. Oh, sama juga sepanah 17. Okay, sini. So ni nanti tag ni aku ambil lah sekali. Kalau korang tak nak ambil pun tak kisah, sebab saja je nak kasi nampak macam ye-ye kelapa sikit. Okay, so kita buka yang atas pula. Okay guys, untuk buka atas ni senang je. Aku ambil screwdriver lepek tadi aku dah lock tu, so aku tak ada, aku gunakan tweezer. Okay, buka cover dia ni. Dan sama juga dia gunakan spanner 17. Okay, okay guys, so lepas tu korang tetas jahitan ni. Okay, aku tetas ni sebab aku nak ukur dia punya panjang berapa panjang. So aku tetas, so depan ni pun aku tetas juga. Dan ni hasil dia. Lepas tu aku ada tanda hitam ni, aku dudukkan jahitan dia. Okay, so nanti boleh jahit lah. So ni panjang dia Dan ni untuk stopper ni, untuk buckle clip tu. Okay, dan ni yang tadi aku dah tetas dan akan lipat macam gini dan akan jahit lah. Okay, follow dia punya jahitan mana kedudukan dia. Dan sebelum jahit tu, masukkan dulu dia punya clip buckle ni. Okay, masukkan macam gini kedudukan dia. Masukkan, dan lepas tu masukkan yang tadi yang kita buka ni, masukkan juga macam ni. Okay, dan yang stopper ni aku lupa nak tunjuk, dia just drill macam aku gunakan drill, lubangkan dan masukkan. So yeah guys, so kalau korang tengok aku ada tanda kat sini, ada tanda 2. So dia akan overlap macam ni lah, kita tindih macam ni. Lepas tu 2 titik ni adalah line untuk benang. 2 titik ni aku buat ni line untuk benang. So nanti akan melintang macam ni lah benang ni. So aku akan ikut macam ni. Nanti korang tengok Okay, so macam ni. So kalau korang tak ada mesin jahit, korang boleh guna tangan Tapi pastikan korang punya jahitan tu kemas dan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. So, lepas tu kita angkat,
kita pusingkan dia. Ini dan kita pusingkan dia lagi. Tak balik. So aku try cuba buat ikut dia punya jahitan asal. Kalau korang tengok dia sengit sikit tapi tak apa. Dia agak tak kemas sikit tapi tak apa lah. So aku rasa aku tak ikut kot sebab dah terlebih ni. Aku akan melintang je gini. Sepatutnya yang ni dia tak perlu melintang. Yang melintang yang lagi satu tu, jahitan lagi satu tu. Tapi tak apalah. Sekian tegak. Kita matikan jahitan dia dekat sini. Kita reverse. Kita ke depan balik. Okay. So macam itulah. So macam gini. Aku rasa belakang dia ni teruk ni. Belakang macam gini guys. Sebab dia jahit apa, benang dia besar. Dan aku punya mesin jahit ni, dia bukanlah industrial punya, heavy duty punya. Okay, dia biasa-biasa. Tapi bolehlah jahit untuk jahit ni. Okay. So ni guys eh, kalau kau tengok aku dah tanda, dah tanda juga tu kit tu dengan belakang. So nanti dia agak sama macam itu dan boleh jahit lah. Oh lupa, aku nak masukkan tag. Tag ni jangan lupa. Tapi ikut kau orang nak taruh ke tak taruh. Macam aku taruh je. Dia nampak macam ye-ye sikit. Okay, tak ada masukkan. Kita dah boleh jahit. So yang benang berburas ni nanti aku akan lighterkan dia. Okay. So settle. Kalau macam gini kita dah boleh pasang balik lah. Okay, jom kita pasang balik. Okay guys, so kita masukkan balik. So kalau korang tengok macam gini dalam dia. So masukkan lah. Yang kelipit ni, yang kelipit ni macam gini. Dia kena bahagian dalam. Macam gini. So masukkan je lah. Masukkan yang dekat tempat hitam eh. Tempat hitam tu lubang ni. Lubang ni masuk ke sini. Okay. Tricky sikit masukkan dia. Masukkan macam tu. Okay. Lepas tu macam besar sikit lah guys. Tapi boleh masuk. Dia agak suka sikit. Mungkin dia agak lebar sikit lah. Aku harap dia boleh masuk dengan freely ni lah. Okay. Tarikkan dia macam ni. Dan masukkan dia. Masukkan dia eh. So macam gini. Okay, keluarkan. Terus masukkan. Okay, so dah sekian macam gini. Kita tarik lah. Lebih. Tarik dulu keluar. Agak dia dah flush macam gitu. Boleh lepas.
depan. Cuba kan. Okay. So ya, yeah, macam itulah guys. So kita attachkan balik kat sini lah. So ya, yeah, macam itulah guys. Cara dia. Okay, bagi aku skru ni kejap. Kita jumpa kejap lagi. Okay. Dan lepas tu guys, jangan lupa bakar ni benang ni. Okay. Okay, so ya, yeah, settle. Okay guys, so ni yang belah kanan punya. Dan ni aku nak beritahu, sebenarnya klip dia, dia tak terbuka pun. Dia just macam gini. Tadi aku punya, mungkin aku terkuat sangat, dia terbuka terus. So dia just buka macam gini je lah. So ni belah kanan punya, aku dah siap buat. Dan kita masukkan lah sikit ni. So ni hitam dia, kita dah masuk ni kan. Dan ni kita klip lah. Okay, so dia secure tu. Bagi aku pasang cover ni jap. Kita jumpa jap lagi. Okay guys, so ni yang dah siap. Okay, ni yang belah kiri. Dan ni yang belah kanan. Cara dia sama saja macam belah kiri. So memang terbaik lah. Dan aku rasa dia punya seat belt ni dia lebar sikit. Dia agak susah sikit. Tapi tak adalah susah macam ketat gila. Dia agak susah sikit je lah. Macam tu. Dia besar sikit. So it's not big deal. So ni lah hasil dia. Okay, dan tag pun aku dah pasang. Ni tag dia. So sorry jahitan dia tak berapa kemas kat bawah ni. Okay. Tapi yeah. Okay, kalau korang ada mesin jahit, korang boleh gunakan mesin jahit. Kalau tak ada mesin jahit, korang boleh guna tangan. Dan pastikan korang punya jahitan tu kuat lah. Dan aku tak menggunakan benang yang dia bagi tu. Sebab terlalu sikit sangat. Sebab aku nak pakai kat mesin kan. Dia punya benang atas dengan benang bawah tu nak kena banyak. Tapi benang dia bagi seciput je. Dan akan datang, kemungkinan aku akan buat yang belakang punya. Oh, we'll see. Kita tengok macam mana. Jadi nanti aku letakkan barang ni dekat description kat bawah. Barang-barang yang aku gunakan. Seat belt ni. So nanti aku letakkan dekat video description. So sampai di sini sajalah untuk video kali ni guys. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng guys. Dan kalau korang ada pandangan apa-apa, korang boleh komen ruangan komen di bawah. So semoga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace guys.